seiring dengan perjalanannya waktu ini, ternyata sejak di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU yang sudah hampir dua periode ini, ternyata perjalanan NU tidak sesuai dengan harapan dari para pendiri Nahdlatul Ulama, baik dari Ustaz Kiai Hasyim Asy'ari maupun dari para dari Kiai Haji Wahab Rasulullah dan para pendiri yang lainnya. Sehingga akhirnya lahirlah ini NU garis lurus, lahirlah ini NU hitam. Jadi lahirnya daripada kedua NU ini, baik NU garis lurus dan NU hitam ini, ya karena salah kelola dari pengurus PBNU periode 2015 sampai 2020. Saat ini dipimpin oleh Ketua Umum PBNU yang sedang berlangsung ini, ternyata NU itu sekarang sudah mengarah ke politik praktis. Oke. Yang akhirnya tentu dengan politik praktis itu sangat pragmatis dan materialistis, pasti seperti itu. Jadi pragmatis dan materialistis. Betul. Okay. Nah, dari situ akhirnya kiranya yang tugas utamanya daripada itu melayani umat sama sekali tidak bisa tertangani. Okay. Bahkan tidak tersentuh gitu. Okay. Yang pertama, kita ingin menjelaskan bahwa sebenarnya awal dari pendirian daripada NU itu cuma satu sebetulnya, hanya Nahdlatul Ulama. Okay. Nah, seiring dengan perjalanannya waktu ini, ternyata sejak di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU yang sudah hampir dua periode ini, ternyata perjalanan NU tidak sesuai dengan harapan dari para pendiri Nahdlatul Ulama, baik dari Ustaz Kiai Hasyim Asy'ari maupun dari para dari Kiai Haji Wahab Rasulullah dan para pendiri yang lainnya. Sehingga akhirnya lahirlah ini NU garis lurus, lahirlah ini NU hitam. Jadi lahirnya daripada kedua NU ini, baik NU garis lurus dan NU hitam ini, ya karena salah kelola dari pengurus PBNU periode 2015 sampai 2020. Yang dimaksud dengan salah kelola itu, pertama bahwa NU itu punya yang namanya fokus kepada politik tingkat tinggi. Okay. Jadi ada politik tingkat tinggi ada tiga. Yang pertama itu politik kebangsaan, kemudian politik kerakyatan, dan etika politik. Okay. Atau kalau kita sederhanakan, bahwasannya NU itu seharusnya fokus kepada politik nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai kerakyatan, yang tujuan akhirnya bagaimana memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Jadi bukan orientasi pada kekuasaan ya? Tidak, kita tidak berorientasi kepada kekuasaan. Bagaimana kita membawa NU itu, jadi orientasinya pada nilai ya? Pada nilai, jadi nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai kerakyatan, tentu yang berujung kepada bagaimana kita menegakkan kebenaran dan keadilan ini. Okay. Gitu. Jadi kalau bahasanya itu, kita harus menegakkan betul-betul ashabul haq wal adil. Jadi bagaimana kita menegakkan kebenaran. Kebenaran gitu. Dan keadilan. Ya? Kebenaran dan keadilan. Okay. Nah, saat ini dipimpin oleh Ketua Umum PBNU yang sedang berlangsung ini, ternyata NU itu sekarang sudah mengarah ke politik praktis. Oke. Okay. Yang akhirnya tentu dengan politik praktis itu sangat pragmatis dan materialistis, pasti seperti itu. Jadi pragmatis dan materialistis. Betul. Okay. Nah, dari situ akhirnya kiranya yang tugas utamanya daripada itu melayani
umat sama sekali tidak bisa tertangani, okay, bahkan tidak tersentuh gitu, okay, karena istilahnya fokusnya kepada politik praktis tadi, okay. Sedangkan politik praktis ini pasti itu akan terjadi banyak hal di situ. Yang pertama pasti akan terjadi dukung mendukung, apakah itu kaitan dengan bupati, dengan gubernur, dengan presiden dan seterusnya. Oke, padahal gitu. Nilai yang mau diperjuangkan. Padahal yang harus kita perjuangkan orang, ya? Nilai, bukan orang. Tapi gitu. Gus, kan NU mendirikan PKB kan, artinya Partai Kebangkitan Bangsa kan memang sayap politiknya NU, bagaimana? Jadi begini, kaitan dengan PKB, jadi sebetulnya NU itu kan pernah juga menjadi partai politik. Ya. Pernah waktu tahun 50-an, 55, pernah ya? Menjadi partai politik tahun ya. 55. Sedangkan di era sekarang, almarhum Gus Dur akhirnya mendirikan partai politik namanya PKB. Okay. Nah, tentu almarhum Gus Dur menginginkan bahwa suara umat warga Nahdien itu bisa tersalurkan melalui PKB. Begitu. Tapi dengan berjalannya waktu, ternyata PKB yang diharapkan oleh Gus Dur itu juga melenceng juga gitu loh. Oke. Okay. Melenceng juga begitu. Tidak sesuai dengan keinginan daripada almarhum Gus Dur. Begitu. Artinya tidak juga memberikan dampak yang besar terhadap NU, malah bahasanya menguasai NU. Oke. Okay. Gitu. Jadi harusnya NU-nya menggunakan NU sebagai kuda tunggangan aja. Okay. Harusnya kan NU yang mengendalikan semua kan begitu. Yeah. Karena NU yang punya nilai, NU yang punya umat, NU yang punya segala macam itu harus yang mengendalikan PKB, bukan malah sekarang PKB-nya mengendalikan NU, kira-kira begitu. Karena itulah kemudian muncul gerakan kembali ke Hito ya. Betul. Yang inti pertama, kembali ke Hito itu apa? Jadi yang pertama kita kembali ke Hito itu, pertama kita kembali ke konon asasi. Jadi konon asasi itu intinya bagaimana konon asasi. Okay. Jadi bagaimana kita sebagai warga Nahdien atau orang NU lah begitu, mempunyai beberapa konsep atau pemikiran yang betul-betul diarahkan. Pertama, tadi sudah saya sampaikan bahwa konsep awalnya itu adalah bagaimana kita menegakkan kebenaran keadilan tadi itu. Okay. Yang kedua, bagaimana kita melayani umat. Okay. Bukan menguasai umat. Okay. Kemudian, atau apalagi menunggangi umat. Apalagi menunggangi umat. Okay. Yang ketiga, tentu tugas utamanya daripada NU ini bagaimana membentengi paham Ahlussunnah Wal Jamaah. Okay. Dari semua paham yang akan masuk ke Ahlussunnah Wal Jamaah ini, yang melalui Nahdlatul Ulama. Okay. Nah, seperti sekarang ini kan kita tahu sendirilah, banyak sekali paham-paham yang masuk ke Nahdlatul Ulama. Okay. Nah, selain itu, selain daripada itu adalah bahwa Hito itu adalah tujuan utamanya mencapai ridhonya Allah gitu loh. I see, bukan kekuasaan duniawi. Bukan kekuasaan duniawi, kita mencari ridhonya Allah. Nah sekarang ini oleh Ketua Umum PBNU yang sekarang ini diartikan Hito itu conditioning sesuai dengan perkembangan zaman. Oke. Okay. Disinilah yang sebetulnya Hito itu sudah final sejak Muktamar tahun 1984 itu sudah final bahwa NU di Lirboyo, di mana? Ya di Situbondo. Oh, Situbondo. Okay. Sudah final bahwa NU itu kembali ke Hito. Artinya NU itu harus betul-betul mencari ridhonya Allah. Sudah. Akhirnya harus di situ. Okay. Itu. The ultimate goal-nya di sana ya. Ultimate goal-nya di situ. Okay. Nah, tapi pada kenyataannya sekarang itu NU mengikuti perkembangan zaman. Ini berarti kan sudah keluar dari. Tapi NU garis lurus ini NU Hito 1926, kemudian muncul juga NU garis lurus. Ya. Kan sebagai reaksi dari rumah besar NU yang dianggap sudah tidak sesuai lagi. Betul. Tapi sebenarnya Gus Aham dan para kiai di sini tetap bagian dari NU yang keluarga besar itu sebenarnya. Jadi begini, justru kami, maksudnya saya, almarhum Gus Solah, ini kan bagian dari cucunya pendiri NU. Ya. Dan sebagian lagi tentu ada dari zuriat-zuriat yang lain juga, dari cucu-cucu pendiri yang lain juga. Ada
ada putranya Kemimun Zuber, yeah, ada Gus Naji dan seterusnya. Yang pasti bahwa kita dari Zuriyah atau para pendiri NU ini, cucunya para pendiri NU ini tentu ingin bahwa NU itu berjalan sesuai dengan keinginan cita-citanya para pendiri, kan begitu. Mm, yeah. Ya kan? Jadi kalau ada orang yang mengelola NU yang tidak sesuai dengan itu, tentu kita harus mengkritik gitu kan, meluruskan gitu, yeah, loh. Yeah, yeah. Karena istilahnya NU ini sudah diputuskan melalui beberapa kali muktamar, kan begitu. Okay. Bukan hanya muktamar kali ini, okay, gitu ya. Sehingga kita ini harus betul-betul kembali ke hito. Pertama, tadi hitonya harus betul-betul mencari ridhonya Allah. Hmm. Yang kedua, kita harus juga kembali kepada prinsip ashabul haq wal adil tadi. Yeah. Kemudian yang paling penting lagi, politik ini harus kembali ke politik ke tingkat tinggi tadi, gitu, okay, Pak. Jadi tidak ke politik praktis. Okay. Itu mungkin yang sedang kita alami degradasi ini, gitu. Right. Kemudian selain itu, tentu banyak sekali pernyataan-pernyataan dari ketua umum ini yang sangat membingungkan masyarakat, gitu loh. Okay. Membingungkan, mengecewakan, mungkin menyakiti hati umat Islam. Sehingga ini mengakibatkan beberapa orang yang di luar NU menstigma NU itu tidak bagus, tidak baik, gitu loh. Hmm. Padahal institusinya sih benar, kan gitu ya. Yeah. Institusinya benar, tapi pengelolanya yang nggak benar, kan gitu, okay, ya. Bukan institusinya sebetulnya, okay, orangnya atau orang per orang atau pengurusnya itulah. Okay. Sehingga akhirnya dari stigma ini implikasinya kepada ukhuwah Islamiyah akhirnya ini pecah semua, kan, yeah, gitu. Karena NU ini harusnya dia merekatkan ini semua elemen pergerakan Islam, okay, jadi rumah besarnya gitu loh. Sehingga, okay, ini yang akan maju ke depan untuk membentuk bagaimana nih ukhuwah Islamiyah yang kita harapkan gitu loh. Okay. Sebetulnya itu.